Ya berarti gue harus punya atas yang bisa melindungi semua keinginan dan harapan gue untuk melindungi semua pengguna jasa, semua pengusaha dan pekerja transportasi. Begitu. Nah itu yang lagi gue bentuk sekarang, jaringan. Sampai tiga. Daripada yang sebelah itu lah pakai rokok segala, kalau kan enggak kan. Siapa? Siapa yang ngeledekin gue gitu? Risa. Risa, masih nge-live dia. Parah. Yang sebelah nge-live sambil ngerokok. Kalau kan enggak, tiga dong ibu. Parah, parah Risa. Masa dia jelek-jelekin gue? Iya, neneknya lagi terus lagi. Ngejelek-jelekin gue terus. Mas tolong dong, lu ke live-nya Risa seorang terus bilangin sama Risa begini. Bu Risa, kalau pengen tinggi, tolong jangan merendahkan yang lain. Kalau pengen berhasil, jangan dengan cara menjatuhkan yang lain. Itu mas, masa dia ngejelek-jelekin gue di sebelah mas? Dia bilang, ngapain lu nonton Rian sambil ngerokok kalau nge-live? Begitu mas. Masya Allah. Jadi drivernya punya payung yang menangi mereka, gampangnya ada asuransi. Oh, iya, semua mas nanti. Udah gak konsep, ada ART-nya udah jadi. Intinya harus punya dekian terus. Betul. Nah, suatu saat kalau misalnya ada kejadian yang melibatkan aparat, pungli, atau segala macam. Kalau lu gak punya imunitas atau kekuatan di atas, lu mau berbenturan sama birokrasi mas. Kan gak mungkin. Gak pernah update YouTube dua-duanya. Ini Amri gimana sih? Gue pasrahin Mandra Official, malah ngurusin YouTube-nya sendiri. Ntar gue telepon dia. Channelnya Amri yang upload terus. Gak bagus ini Amri. Ntar gue telepon dia. Semangat Mas Boy. Lagi sibuk bikin laporan keuangan Mas. Ya Amri sekarang punya kerjaan di birokrasi, makanya dia gue suruh fokus di Mahendra Official doang. Yang Rian Mahendranya gue suruh vakumin dulu nggak apa-apa. Ntar kalau kita udah senggang semua, gue udah ada mood lagi, kita kerjain lagi. Dapat telepon Mas, ngapa lu pengen bikin konten? Jangan, ntar Amri dimarahin orang banyak. Garasi PO sahabat Cirebon tadi siang kebakaran. Iya. 3 bis kayaknya ya. Ikut berduka. Amri belum digaji katanya mas mulutnya. Kemarin udah ada 2 video baru kok di main. Oh berarti ada. Lu tadi yang bilang Amri gak upload siapa ya? Barangan aja kamu. Jangan memfitnah. Hah? 5 bis? Tadi kayaknya 3 deh katanya. Jati Jajar belum ada. Besok itu jalur Ciputat kita kebuka. Ciputat, Lebak Bulus, Pasar Jumat tuh, Pondok Pinang, Cilandak, itu bisa kebuka. Jurusannya Kajen ke sesi. Tapi ke sesinya gak lewat Seragi ya, lewatnya Kajen. Terus yang dari Cipulir tetap ada. Karanganyar Kajen. Kajen Karanganyar. Terus yang dari mana namanya? Banyu Putih ada besok mulai 3. Jadi makanya iya 3 bis. 3 dari barat, 3 dari timur, 6. 6 bis berarti jalan semua. Ntar 04-nya gue pakai buat cadangan sama dipakai buat wisata. Gue taruh di gue standby-in di Pekalongan. Gue titipin ke Haji Soleh juga kalau ada biar dipakai sama dia ntar buat wisata. Sama dipakai buat cadangan kalau kita ada trobulan di jalan. 3 bukan 5, 6 mas. Angkatan malamnya 33 berarti kan 6. Angkatan paginya 11 berarti berapa 2. Berarti 6 tambah 2 berapa 8. Berarti 1 hari kita jalan 8 trip. Paham. Palmera kapan mas? Palmera udah buka. Pasar Pisang. Wah lu kebanyakan nanya-nanya doang sih gak pernah naik. Jadi kita mulai besok Jumat tuh jalannya 8 trip satu hari. 8 perjalanan satu hari.
Maaf melenceng pendapat Mas Rian soal rumah sakit Gaza di bom Israel. Biadab, laknat dan lain sebagainya, Mas. Tapi kita bisa ngapain? Doa. Udah. Palestina sama Israel mah udah dari kapan tahu begitu mulu. Politik sadis dan keji, Mas. Tapi kalau diomongin mulu malah bikin kesel. Doain aja lah. Maksudnya kebakaran bukan bis 3, Mas, bukan 5. Oh, 3. Ya iya tadi bilangnya 5.